Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Izawati binti Osman dari SMK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Apa khabar semua? Cikgu harap murid semua sihat sejahtera. Pembelajaran kita hari ini ialah daripada mata pelajaran Asas Sains Komputer Tingkatan 1. Bidang pembelajaran adalah 3.0 Algoritma. Kita akan mempelajari subtopik atau standard kandungan 3.1 Pembangunan Algoritma. Pada sesi pembelajaran yang lepas, murid-murid telah melihat contoh prosedur operasi standard atau SOP langkah demi langkah untuk memasuki pasaraya. Langkah pertama yang perlu dilakukan ialah membuat sanitasi pada kedua-dua belah tangan. Kemudian, pekerja yang bertugas akan mengambil suhu pelanggan. Jika suhu pelanggan kurang daripada 37.5 darjah Celsius, pelanggan dikehendaki mengimbas kod QR yang dipaparkan pada hadapan premis menggunakan telefon pintar. Ini adalah perlu untuk menjana maklumat tarikh, masa masuk dan lokasi premis. Kemudian, barulah pelanggan dibenarkan masuk ke dalam pasaraya. Namun, sekiranya suhu melebihi 37.5 darjah Celsius, pelanggan tidak dibenarkan masuk ke dalam pasaraya. Pelanggan dikehendaki pulang dan mendapatkan rawatan. Situasi ini boleh digambarkan melalui sudukot dan carta alir yang dipaparkan menggunakan struktur kawalan pilihan. Baik, murid-murid, bagaimana pula sekiranya pelanggan hendak pergi ke premis kedai yang lain dalam pasaraya yang dikunjungi? Adakah proses yang sama akan berulang? Ya, proses yang sama akan berulang selagi pelanggan masih ingin memasuki premis kedai yang lain dan tidak pulang ke rumah. Prosedur yang sama untuk memasuki premis kedai yang lain iaitu sanitasi tangan, mengambil suhu badan dan mengimbas kod QR akan berulang selagi syarat suhu badan kurang daripada 37.5 darjah Celsius dipenuhi. Proses ini boleh digambarkan melalui sudukot dan carta alir menggunakan struktur kawalan ulangan. Murid-murid, sila perhatikan petak garisan merah pada sudukot dan carta alir seperti yang dipaparkan. Bahagian ini menunjukkan langkah-langkah yang berulang. Perhatikan, proses tindakan yang sama akan berulang sekiranya pelanggan ingin memasuki mana-mana premis kedai yang lain. Proses yang berulang ini menggunakan struktur kawalan ulangan. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan tentang standard pembelajaran 3.1.2 iaitu menulis sirukod dan melukis carta alir yang melibatkan ulangan. Sekarang kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid dapat pertama, menulis sudukot bagi struktur kawalan ulangan untuk for, selagi, while dan ulang sehingga repeat until. Kedua, melukis carta alir bagi struktur kawalan ulangan untuk for, selagi, while dan ulang sehingga repeat until. Baiklah, kita mulakan dengan maksud struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan terdiri daripada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga syarat dipenuhi. Set langkah yang berulang disebut gelung atau loop. Setiap gelung pula disebut sebagai lelaran atau iteration. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat tiga jenis struktur kawalan ulangan.
Struktur kawalan ulangan yang pertama ialah struktur kawalan ulangan untuk atau for. Struktur kawalan yang kedua ialah struktur kawalan ulangan selagi atau while. Dan yang ketiga ialah struktur kawalan ulangan ulang sehingga atau repeat until. Sekarang, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan struktur kawalan ulangan untuk atau for. Struktur kawalan ulangan untuk atau for melakukan ulangan bagi sesuatu penyataan mengikut nilai pembilang yang telah ditentukan. Apakah kegunaan pembilang murid-murid? Pembilang digunakan untuk menentukan bilangan ulangan yang akan berlaku dalam penyataan yang diuji. Bilangan pembilang ini dikawal oleh satu nombor. Nilai pembilang ini akan berubah apabila setiap kali ulangan berlaku. Murid-murid, cuba lihat rajah yang dipaparkan. Rajah yang pertama adalah sudukot bagi struktur kawalan ulangan untuk for. Manakala, rajah yang kedua adalah carta alir bagi struktur kawalan ulangan untuk for. Kita lihat bagaimana proses ulangan berlaku. Proses ulangan untuk for berlaku dalam bahagian yang cikgu labelkan dengan garisan kotak merah. Perhatikan sudukot dan carta alir. Pembilang disetkan dengan satu nilai. Sekarang kita lihat carta alir untuk memudahkan pemahaman tentang cara struktur kawalan ulangan untuk for berfungsi. Paparan yang murid-murid lihat di sebelah cikgu adalah sebahagian carta alir untuk struktur kawalan ulangan untuk for. Perhatikan, selepas penyataan setkan nilai pembilang, syarat akan diuji. Tindakan yang seterusnya akan dilaksanakan sekiranya syarat adalah ya. Seterusnya, nilai pembilang akan ditambah sebanyak satu. Lihat arah aliran pada carta alir. Anak panah berulang kembali ke simbol pilihan iaitu syarat. Kemudian, syarat nilai pembilang yang terkini akan diuji. Syarat ini akan diuji sama ada ya atau tidak. Jika syarat yang diuji adalah ya, maka tindakan pernyataan akan dilaksanakan. Seterusnya, nilai pembilang akan ditambah dengan satu. Proses yang sama akan berlaku selagi syarat yang diuji adalah ya. Sekiranya syarat tidak dipenuhi, maka proses ulangan untuk for akan terhenti dan tamat. Mari kita lihat cara untuk menulis sudukot dan carta alir berdasarkan satu situasi. Kita hendak paparkan perkataan Malaysia boleh sebanyak tiga kali. Kita akan gunakan struktur kawalan ulangan untuk for. Kita lihat sudukot dan carta alir yang dipaparkan. Sudukot dan carta alir ini memaparkan perkataan Malaysia boleh sebanyak tiga kali. Jadi, kita tidak perlu menulis baris sudukot dan melukis simbol paparan untuk Malaysia boleh sebanyak tiga kali. Proses ulangan berlaku kerana perkataan yang sama iaitu Malaysia boleh akan dipaparkan. Bolehkah murid-murid mengenal pasti bahagian yang menunjukkan proses pengulangan yang berlaku? Bahagian dengan petak garisan merah menunjukkan proses ulangan yang berlaku dalam struktur kawalan ulangan untuk for. Setiap baris pernyataan dalam sudukot perlu dinomborkan. Penulisan sudukot mesti dimulai dengan perkataan mula. Pada baris kedua, nilai pembilang disetkan kepada satu sebagai nilai permulaan.
pada baris ketiga, sinteks untuk digunakan kerana jenis struktur kawalan ulangan ini adalah untuk for. Nilai N bersamaan dengan 3 bagi memaparkan perkataan Malaysia boleh sebanyak 3 kali. Nilai permulaan bagi pembilang iaitu 1 akan diuji dengan membandingkan sama ada nilai 1 lebih kecil atau sama dengan 3. Di sini, nilai 1 adalah lebih kecil daripada 3. Maka syarat yang diuji adalah ya. Oleh itu, baris 3.1 paparkan Malaysia boleh akan dilaksanakan. Pada baris keempat, nilai permulaan bagi pembilang iaitu 1 ditambah dengan 1. Maka nilai pembilang semasa adalah 2. Sekarang, mari kita lihat pula carta alir untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Bahagian yang berlabel dengan nombor 1 menunjukkan pembilang telah disetkan kepada 1 sebagai nilai permulaan. Proses ulangan berlaku bermula dari syarat yang menguji sama ada nilai pembilang semasa iaitu 1 lebih kecil atau sama dengan 3. Syarat ini dilabelkan dengan nombor 2. 1 lebih kecil atau sama dengan 3. Maka syarat yang diuji adalah ya. Jadi, tindakan paparkan Malaysia boleh akan dilaksanakan. Ini dilabelkan dengan nombor 3. Kemudian, tindakan tambah nilai pembilang sebanyak 1 pula akan dilaksanakan. Tindakan ini dilabelkan dengan nombor 4. Perhatikan aliran anak panah yang kembali menguji syarat nilai pembilang semasa. Sekarang, nilai pembilang semasa adalah 2. Nilai pembilang iaitu 2 akan dibandingkan sama ada lebih kecil atau sama dengan 3. Murid-murid, apakah hasil bagi pengujian syarat itu? Ya, betul. 2 lebih kecil atau sama dengan 3. Syarat yang diuji masih ya. Maka, proses yang sama akan berulang dengan melaksanakan tindakan paparkan Malaysia boleh dan nilai pembilang ditambah dengan 1. Proses yang sama akan berulang selagi nilai pembilang adalah lebih kecil atau sama dengan 3. Proses ulangan berlaku dalam petak garisan merah. Ini bermakna penyataan tindakan laungan Malaysia boleh akan berulang sebanyak 3 kali. Sekiranya syarat yang diuji adalah tidak, maka proses ulangan akan tamat. Jadi bagaimana murid-murid? Bolehkah murid-murid menulis sudukot dan melukis carta alir untuk struktur kawalan ulangan untuk for? Cikgu yakin murid-murid boleh menghasilkan sudukot dan carta alir selepas ini. Sekarang kita lihat pula maksud struktur kawalan ulangan selagi while. Struktur kawalan ulangan yang kedua adalah struktur kawalan ulangan selagi while. Bagi struktur kawalan ini, proses ulangan dilaksanakan selagi syarat yang diuji adalah benar. Ini berbeza dengan struktur kawalan ulangan untuk for kerana bilangan ulangan yang telah ditetapkan melalui syarat yang menguji nilai semasa pembilang. Bagi struktur kawalan ulangan selagi while, bilangan ulangan tidak ditetapkan. Namun, ulangan akan dilaksanakan selagi syarat adalah benar dan dipenuhi.
Sudukot dan carta alir bagi struktur kawalan ulangan selagi while adalah seperti yang dipaparkan. Murid-murid, di manakah proses ulangan berlaku? Ya, pada pernyataan selagi memenuhi syarat sehingga pernyataan tamat selagi pada sudukot. Dalam carta alir, proses ulangan berlaku bermula dari simbol syarat sehingga aliran anak panah ke set tindakan. Set tindakan akan dilaksanakan berulang kali selagi memenuhi syarat. Baiklah, kita lihat contoh situasi yang melibatkan penggunaan struktur kawalan ulangan selagi while. Anda ingin membeli sehelai baju yang berharga RM50. Namun, wang simpanan anda belum mencukupi. Bagaimana kita hendak menggambarkan situasi ini dalam bentuk sudukot dan carta alir? Mari kita lihat contoh sudukot dan carta alir. Baiklah, murid-murid. Rajah yang dipaparkan ini adalah sudukot dan carta alir untuk situasi yang diberi. Sudukot dan carta alir ini menggunakan struktur kawalan ulangan selagi while. Sekarang, kita lihat sudukot yang ditulis. Pada baris pertama, penulisan sudukot dimulakan dengan perkataan mula. Pada baris kedua, harga baju disetkan kepada RM50. Pada baris ketiga, syarat akan diuji dengan membuat perbandingan sama ada wang simpanan kurang daripada RM50. Di sini, kita gunakan sinteks selagi. Ini kerana struktur kawalan ulangan yang digunakan adalah jenis selagi while. Sekiranya syarat benar dan dipenuhi, maka baris 3.1 akan dilaksanakan dengan memaparkan ayat sila buat simpanan tabungan. Pada baris 3.2, tindakan ulang langkah 3 akan dilaksanakan. Maka baris 3 akan diulangi selagi syarat adalah ya. Proses ulangan pula berlaku dalam petak garisan merah. Mari kita lihat carta alir pula untuk gambaran yang lebih jelas. Sila perhatikan petak garisan merah pada carta alir yang dipaparkan. Petak ini menunjukkan proses yang berulang bermula dari simbol syarat sehingga paparan sila buat simpanan tabungan. Selagi syarat, adakah wang simpanan kurang daripada RM50 adalah ya, proses akan berulang. Sekiranya syarat adalah tidak, iaitu wang simpanan adalah RM50, pernyataan anda boleh beli baju RM50 dipaparkan. Seterusnya, struktur kawalan ulangan selagi while ini tamat. Adakah murid-murid boleh memahami konsep struktur kawalan ulangan selagi while ini? Sekarang, kita teruskan dengan jenis struktur kawalan ulangan yang ketiga, iaitu ulang sehingga, repeat until. Struktur kawalan ulangan ulang sehingga, repeat until melaksanakan satu langkah atau set langkah secara beransur-ansur sehingga syarat yang diuji adalah benar. Syarat ini diuji setelah semua langkah atau tindakan dalam gelung dilaksanakan. Cuba murid-murid lihat sudukot dan carta alir yang dipaparkan. Dalam sudukot, set tindakan atau pernyataan dilaksanakan terlebih dahulu
tanpa membuat sebarang pengujian. Selepas set tindakan dilaksanakan, barulah syarat diuji sama ada dipenuhi. Begitu juga dengan carta alir yang dilukis. Kita perlu melukis set tindakan terlebih dahulu diikuti dengan syarat. Proses ulangan akan berlaku selagi syarat tidak dipenuhi. Apabila syarat dipenuhi, struktur kawalan ini akan tamat. Di manakah proses ulangan ini berlaku? Kita akan lihat dalam contoh yang seterusnya. Bagaimanakah kita hendak menulis sudukot dan melukis carta alir bagi menentukan sama ada kereta boleh dipandu setelah lampu isyarat berwarna merah kelihatan? Kita boleh meneruskan pemanduan kereta selagi lampu isyarat berwarna hijau. Apabila lampu isyarat berwarna merah, pemandu perlu memberhentikan kereta yang sedang dipandu. Di sini, syarat yang digunakan adalah lampu isyarat berwarna merah. Kita akan gunakan struktur kawalan ulangan ulang sehingga repeat until. Ini adalah paparan sudukot yang ditulis dan carta alir yang telah dilukis menggunakan struktur kawalan ulangan ulang sehingga repeat until. Perhatikan bahagian yang ditandakan dengan petak garisan merah. Petak garisan merah tersebut menunjukkan bahagian proses yang akan berulang apabila struktur kawalan dilaksanakan. Proses ulangan akan berlaku selagi syarat tidak dipenuhi. Sekarang, kita lihat sudukot dengan lebih terperinci. Seperti biasa, baris pertama mesti dimulakan dengan perkataan mula. Mula digunakan untuk menunjukkan permulaan langkah-langkah dalam sudukot dan carta alir. Baris kedua adalah tindakan hidupkan enjin kereta. Baris ketiga menunjukkan proses pengulangan yang akan berlaku sehingga syarat dipenuhi. Baris 3.1 menunjukkan paparan pernyataan pandu kereta di jalan raya. Baris 4 pula adalah syarat yang diuji. Untuk struktur kawalan ulang sehingga repeat until, sinteks atau arahan yang digunakan adalah perkataan sehingga. Mari kita lihat carta alir yang dilukis pula untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Proses pengulangan berlaku dalam bahagian petak garisan merah dalam carta alir. Pengulangan akan berlaku selagi syarat lampu isyarat berwarna merah yang diuji adalah tidak. Pernyataan pandu kereta di jalan raya akan dilaksanakan selagi syarat lampu isyarat berwarna merah tidak dipenuhi. Sekiranya syarat adalah ya, pernyataan sila berhentikan kereta akan dipaparkan. Perhatikan syarat pengulangan yang berada pada bahagian bawah gelung, iaitu lampu isyarat berwarna merah. Ini bermaksud setiap langkah dalam gelung akan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali. Syarat ujian ini adalah berbeza dengan syarat ujian dalam struktur kawalan ulangan selagi. Adakah murid-murid jelas dengan perbezaan bagi tiga jenis struktur kawalan ulangan?
yang dibincangkan sebentar tadi? Sekarang, cikgu akan menguji tahap pemahaman murid-murid untuk pembelajaran hari ini. Cikgu akan kemukakan 4 soalan. Sekarang, cuba senaraikan nama peralatan di rumah yang menggunakan konsep struktur kawalan ulangan. Baiklah, murid-murid. Adakah murid dapat menyenaraikan beberapa peralatan rumah yang menggunakan konsep struktur kawalan ulangan? Ya, jawapan yang diberi adalah betul. Tahniah cikgu ucapkan. Antara peralatan rumah yang menggunakan struktur kawalan ulangan adalah mesin basuh, ketuhar gelombang mikro atau microwave dan juga pendingin hawa. Ketiga-tiga peralatan rumah ini menggunakan konsep struktur kawalan ulangan kerana melibatkan proses yang berulang apabila syarat yang diuji dipenuhi. Kita lihat pula soalan uji minda yang kedua. Lihat carta alir yang dipaparkan. Struktur kawalan ulangan A melaksanakan satu langkah atau satu set langkah selagi satu syarat yang diuji adalah benar. Apakah struktur kawalan ulangan A? Ya, struktur kawalan ulangan A adalah struktur kawalan ulangan selagi Y. Perhatikan carta alir. Syarat diuji terlebih dahulu. Selepas itu, tindakan pula akan dilaksanakan. Ini bermaksud langkah-langkah atau satu set langkah dilaksanakan selagi syarat yang diuji adalah benar. Sekarang kita lihat pula uji minda yang ketiga. Lihat carta alir yang dipaparkan. Struktur kawalan ulangan B melaksanakan satu langkah atau satu set berdasarkan pembilang yang telah ditetapkan. Apakah struktur kawalan ulangan B? Ya, betul murid-murid. Struktur kawalan ulangan B ini adalah struktur kawalan ulangan untuk 4. Perhatikan carta alir. Satu langkah atau set langkah dilaksanakan berdasarkan pembilang yang telah ditetapkan. Proses ulangan akan terus berlaku selagi syarat yang diuji adalah benar. Kita lihat pula soalan uji minda yang terakhir. Lihat carta alir yang dipaparkan. Struktur kawalan ulangan C melaksanakan satu langkah atau satu set langkah secara berulang sehingga syarat yang diuji adalah benar. Apakah struktur kawalan ulangan C? Ya, betul. Syabas, murid-murid. Jawapannya ialah struktur kawalan ulangan ulang sehingga. Repeat until. Perhatikan pada carta alir. Satu langkah atau set langkah yang dilaksanakan secara berulang sehingga syarat yang diuji adalah benar. Sebelum tamat episod ini, marilah kita membuat rumusan tentang pembelajaran kita hari ini. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami konsep menulis sudu kod dan melukis carta alir setiap struktur kawalan ulangan untuk for, selagi while dan ulang sehingga repeat until. Akhir kata, kita jumpa lagi.